Mulia wareh ranu pelampuan, mulia rakan mameh suara, saksikanlah penampilan tarian ranu pelampuan oleh Sanggar Bungong Bankemang dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara. Selamat menyaksikan. Thank you.
Mohon perhatian kepada seluruh tamu undangan agar dapat mengaktifkan mode hening pada ponsel genggam Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin dan tamu undangan. Bersama saya Hayatun Nufus, MC formal yang akan memandu acara kita pada hari ini. Izinkan kami menyapa yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan, Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Kepala Laboratorium FISIP, Kepala Tata Usaha FISIP, Ketua dan Sekretaris Prodi, para dosen dan seluruh civitas akademika UIN Ar-Raniri Banda Aceh, Ketua SEMA dan DEMA UIN Ar-Raniri atau yang mewakili, Ketua Ormawa Selingkungan UIN Ar-Raniri atau yang mewakili, panitia pelaksana dan seluruh tamu undangan yang telah berhadir. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Rabu 28 Februari 2024, kita dapat berhadir di acara talk show dan pelantikan Ormawa FISIP UIN Ar-Raniri tahun 2024 bertempat di Auditorium Ali Hasyim. Mengharapkan keberkahan pada acara kita hari ini, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Arnila. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kami haturkan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Aceh dan Mars Darussalam. Hadirin dimohon berdiri. Yeah.
Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia oleh Saudara Najmul Akhir, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat selalu tercurahkan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Dekan FISIP UIN Araniri, Bapak Dr. Muji Mulia MAG, yang saya hormati Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Eka Januar M.Soc SC, Bapak Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Muhammad Talal, Bapak Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Reza Idra SHI MA PhD, Ibu Kepala Laboratorium FISIP, Kepala Tata Usaha FISIP, Ketua dan Sekretaris Prodi, para dosen dan seluruh civitas akademika FISIP UIN Araniri, Ketua SEMA dan DEMA UIN Araniri atau yang mewakili, Ketua Ormawa Selingkungan UIN Araniri atau yang mewakili, panitia pelaksana dan seluruh tamu undangan yang telah berhadir. Pertama-tama, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada setiap individu yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam persiapan acara ini. Tanpa kerja keras, dedikasi, dan semangat gotong royong dari seluruh panitia, kita tidak akan bisa berkumpul di sini pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan yang sudah kita nanti-nanti ini. Izinkan saya melaporkan bahwa peserta pada kegiatan ini berjumlah tanpa dukungan mereka, acara ini tidak akan menjadi kenyataan. Hanya ini laporan yang saya dapat sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Selanjutnya, sambutan oleh Dekan FISIP UIN Araniri sekaligus membuka kegiatan pada hari ini kepada Bapak Dr. Muji Mulia MAG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama dan utama, marilah kita mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pagi yang cerah ini oleh Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan dan mengabulkan segala kehendak dan keinginan kita. Sudah hadir bersama kita Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Bapak Wakil Dekan 3, kebetulan ada acara di luar. Mohon izin pada kita semua. Yang terhormat Ketua Prodi Ilmu Politik, Sekretaris Prodi Ilmu Politik, Bapak Ibu dosen yang sudah berhadir, para unsur tendik di lingkungan FISIP UIN Araniri, adik-adik mahasiswa, terutama kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia. Dengan dedikasi, dengan kerja keras, acara pada hari ini berjalan secara khidmat. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih dan juga mengucapkan atas nama unsur pimpinan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pengurus Ormawa tahun 2023 yang telah berdedikasi, bekerja keras membawa organisasi mahasiswa FISIP ke arah yang lebih baik. Dan dalam hal ini juga sudah melangsungkan sebuah regenerasi yang sudah
mengalihkan estafet kepemimpinan organisasi kepada ormawa yang akan dilantik pada hari yang berbahagia ini. Ini kita memberikan apresiasi. Mari kita berikan apresiasi kepada Ormawa 2023 yang sudah mengabdi dan sudah membuat regenerasi dan membangun estafet kepemimpinan berkelanjutan di PISID UIN Aran ini. Mari hanya mahasiswa-mahasiswa pilihan yang akan duduk di Ormawa untuk mengurus organisasi kemahasiswaan ini. Maka dalam hal ini Anda wajib bersyukur, Anda orang-orang pilihan yang akan menjadi panutan, yang akan menjadi contoh bagi mahasiswa PISIP secara umumnya. Sebagai sebuah organisasi mahasiswa, maka di dalam organisasi kemahasiswaan itu akan dituntut berbagai hal, akan diberikan berbagai gemblengan-gemblengan yang akan menjadi modal ke depan bagi adik-adik mahasiswa di dalam mengarungi pekerjaan setelah Anda menjadi sarjana di kemudian hari. Di dalam kepemimpinan kemahasiswaan atau organisasi kemahasiswaan itu, kita dituntut yang pertama, kerjasama tim yang solid. Bangunlah tim yang solid, kerjasama yang bagus, yang tidak terpecah belah, lalu responsif terhadap berbagai problem yang ada di sekitar kita. Kita sebagai unsur organisasi kemahasiswaan itu harus responsif, terutama responsif terhadap problem-problem mahasiswa yang ada di PISIP itu. Anda sebagai pimpinan harus cepat tanggap. Apa yang mereka butuhkan? Apa problem mahasiswa secara umum di PISIP itu? Anda sebagai nahoda, sebagai pemimpin mahasiswa itu harus responsif. Yang keselanjutnya, seorang mahasiswa, seorang organisatoris itu dituntut harus inisiatif, harus inovatif dan kreatif, dan juga adaptif terhadap berbagai permasalahan. Nah, jadi berat tanggungjawab kepemimpinan Ormawa ini bukan hanya sekedar hari ini dilantik, habis itu selesai, tahun depan dilantik yang baru lagi, selesai permasalahan, tidak. Selama satu tahun ini merupakan sebuah laboratorium, sebuah tempat Anda mempraktekkan, dan praktek ini akan berefek di masa mendatang setelah Anda menjadi, Anda itu figur-figur yang menjadi contoh teladan bagi mahasiswa lain. Oleh karena itu, sebagai figur, sebagai contoh bagi yang lain, harus ada beberapa hal keunggulan yang ada pada kita. Seorang tokoh pimpinan mahasiswa itu dituntut minimal ada tiga. Tiga keunggulan yang ada pada seorang tokoh pimpinan mahasiswa. Yang pertama, unggul dari segi integritas. Anda yang terpilih hari ini diberikan amanah oleh kawan-kawan Anda hari ini menjadi pemimpin mahasiswa, harus mempunyai integritas yang tinggi. Jangan menjadi orang-orang pecundang, jangan menjadi orang mahasiswa-mahasiswa atau pimpinan mahasiswa yang tidak berintegritas. Nah, itu kami yakin yang terpilih hari ini dan sebentar lagi akan kami lantik itu orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang amanah dan punya integritas tinggi. Itu keunggulan yang harus dimiliki oleh tokoh-tokoh pemimpin mahasiswa. Yang kedua, keunggulan mahasiswa, keunggulan tokoh pemimpin mahasiswa itu mempunyai moralitas tinggi. Ada nilai-nilai moralitas yang dijunjung tinggi dalam kehidupan kesehariannya. Jangan orang-orang yang amoral, jangan tokoh-tokoh pemimpin yang amoral. Itu tidak baik, itu tidak akan sukses di dalam kepemimpinannya. Seorang tokoh pemimpin mahasiswa itu harus menjadi panutan, maka dia mempunyai moralitas yang sangat baik. Yang ketiga, yang paling penting dari birokrasi, akademisi dan sebagainya, Anda siap dan profesional di bidang itu. Tiga hal inilah modal dasar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin mahasiswa, sehingga mahasiswa dan tokoh pemimpin mahasiswa itu akan dianut, akan diberikan penghormatan dan akan diikuti oleh kebanyakan mahasiswa lain.
Tapi kadang-kadang kenyataan pada hari ini, yang menjadi pengurus Ormawa, yang menjadi pengurus SEMA, DEMA, HMP di Prodi itu, kadang-kadang orang yang bermasalah secara akademik. Kadang-kadang orang yang malas belajar. Kadang-kadang orang yang secara profesional tidak bisa diandalkan. Nah, ini pada hari ini, Ormawa itu merupakan mitra strategis dekanat. Itu yang paling penting diperhatikan. Anda ini sebagai mitra strategis dekanat, maka oleh karena itu jalinlah komunikasi yang baik dengan unsur pimpinan. Baik dengan dekan, wakil dekan, dengan kaprodi, dengan tendik, dengan KTU semuanya, dijalin hubungan komunikasi yang baik. Karena Anda sebagai mitra dari sebuah fakultas. Jadi maju atau tercapainya sebuah visi fakultas, maka organisasi kemahasiswaan itu sangat mendukung itu. Tanpa dukungan organisasi kemahasiswaan, tanpa dukungan Ormawa, sebuah visi dan misi fakultas itu tidak akan berjalan dengan mulus dan baik. Karena Anda sebagai mitra. Nah, jadi kami di PISIP itu menganut sistem kepemimpinan yang responsif, kepemimpinan yang terbuka. Maka mari kita nanti melakukan komunikasi yang baik. Apapun problem yang Anda hadapi, kami sebagai orang tua Anda siap untuk membantu. Siap untuk menyelesaikan berbagai problem. Yang paling penting, komunikasi itu berjalan secara baik. Jangan terjadi miskomunikasi. Kadang-kadang terjadinya sebuah problem, sebuah permasalahan karena terjadi miskomunikasi. Mahasiswa tidak melapor sehingga pimpinan tidak mengetahui. Akhirnya terjadi demo dan sebagainya, sehingga bukan menyelesaikan masalah, malah menambah permasalahan. Demikian, akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara talkshow dan pelantikan mahasiswa Ormawa tahun 2024 di lingkungan PISIP UIN Araniri secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Pembacaan doa oleh Saudara Muhammad Zayan Nadif, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان
Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك توابين لك مطواعين إليك أواهين منيبين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تضيع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula serangkaian acara formal kita pada hari ini. Saya selaku MC pamit undur diri. Untuk sesi talk show akan dipandu oleh moderator kece kita, Rafika Rahma, mahasiswa Prodi Ilmu Politik. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Saya Hayatun Nufus, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atas. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya mengucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesempatan untuk berhadir pada kegiatan berbahagia hari ini. Baiklah, saya Rafika Rahma, moderator kece hari ini yang akan memandu sesi sharing bersama Pak Ramzi dan Ibu Putri. Kepada Bapak Ramzi dan Ibu Putri dipersilakan dengan segala hormat. Nah teman-teman, akhirnya acara yang kita tunggu-tunggu bakal kita mulai, yaitu talk show dan pelantikan Ormawa FISIP UIN Araniri periode 2024-2025. Nah teman-teman, di tengah-tengah kita sudah berhadir dua pemateri hebat dan pastinya teman-teman udah pada kenal nih. Ada yang udah kenal belum? Waduh nih Pak, Bu, kayaknya teman-teman nih pada lemes-lemes nih. Kayaknya kita cek sound dulu ya. Oke, ini yang sebelah sana mana suaranya? Yang sebelah sini? Wah. Oke, di tengah-tengah kita sudah ada dua pemateri, yaitu di sebelah saya ada Bu Putri. Beliau merupakan S1. Lulusan UIN Araniri jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan IPK 3,96. S2 UGM jurusan Kebijakan Publik dan Manajemen dengan IPK 3,88. Dan keahlian beliau pada bidang analisis dan kepemimpinan. Beliau juga mempunyai kesibukan yaitu aktif sebagai dosen pada FISIP UIN Araniri. Dan berikutnya merupakan pemateri kedua yaitu Bapak Ramzi Murzikin. Beliau merupakan Sarjana Hukum Islam UIN Araniri, S2 Departemen Politik dan Pemerintahan UGM. Dan yang paling menarik nih teman-teman, beliau merupakan mantan Presiden Mahasiswa UIN Araniri. Sekarang beliau aktif sebagai dosen pada jurusan ilmu politik dan fokus pada pembuatan kebijakan dan pemerintahan. Nah teman-teman, mungkin karena berhubung kita di sini rata-rata anak muda, kedua pemateri kita ini akan membawa materi dengan tema regenerasi kepemimpinan sebagai upaya pembentukan Ormawa FISIP yang berintegrasi inovatif dan profesional. Mungkin untuk mempersingkatkan waktu, langsung saja dari perspektif dari Bapak Ramzi Murzikin kepada Bapak Ramzi Murzikin dipersilakan dengan secara hormat. Yang terhormat Bapak Dekan, yang terhormat, yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Wakil Dekan 2, Ibu Kaprodi Program Studi Ilmu Politik dan seluruh mahasiswa dan narasumber serta moderator yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukur adalah salatan wassalaman ala rasulillah raditu billahi rabbah bil islami dina wa bi muhammadin nabiyah wa rasulah. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman mahasiswa pada talk show hari ini, terima kasih kepada moderator yang telah memberi sanjungan tapi tinggi sekali kayak gitu. Tapi tidak ada persoalan karena memang kita berhadapan dengan seluruh mahasiswa pada hari ini dan yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah
bahwa saya berada di sini bukan untuk menceritakan masa lalu, tapi saya menyampaikan kepada Anda di sini adalah untuk menunjukkan masa depan Anda. Anda berada hari ini, kita seluruhnya berada pada hari ini di depan, di forum ini, itu mengingatkan kita semuanya pada 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu tepat di gedung ini. Tepat di gedung ini pada saat itu adalah pelantikan mahasiswa. Pelantikan mahasiswa yang menyatakan kepada kita bahwa Anda adalah mahasiswa. Dan itu oleh Bapak Rektor diulangi, mahasiswa, maha di atas kesiswaan Anda. Oleh karenanya, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan pada seluruh teman-teman mahasiswa bahwa Anda adalah kesempatan yang pertama, kesempatan yang tidak akan bisa Anda ulangi dan tidak akan berulang kepada Anda ketika kemudian ke depan Anda menginginkan menjadi pengurus di organisasi mahasiswa. 15 tahun yang lalu, salah satu hal pengalaman yang akan mengingatkan kepada Anda bahwa ketika kemudian Anda menjadi mahasiswa, maka pada saat itulah Anda akan menceritakan pengalaman Anda sebagai mahasiswa 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu, saya berada seperti Anda. Dan kemudian di sini, narasumbernya guru-guru, dosen-dosen, serta kemudian abang-abang angkatan juga di angkatan itu. 15 tahun ke depan, Anda yang akan berada di sini. Dan kemudian yang lain berada di belakang Anda. Maka itu akan berganti seluruh rotasi itu. Maka Anda yakin dan percayalah, ketika kemudian Anda aktif dan benar-benar menjadi mahasiswa, 15 tahun ke depan, Anda yang ada di sini dan mereka ada di sana. Anda harus percaya itu. Karena ketika kemudian Anda menjadi mahasiswa, maka Anda kemudian aktifkan kemahasiswaan Anda di kampus ini. Ketika kemudian Anda menjadi mahasiswa, maka saat itulah ada tempat Anda belajar, tempat Anda menggali pengalaman di kampus ini. Teman-teman mahasiswa, ada dua pilihan bagi Anda. Ketika kemudian Anda ingin menjadi mahasiswa atau Anda ingin menjadi aktivis. Karena dua-dua hal itu yang harus Anda ambil. Baik kemudian Anda menjadi mahasiswa sebagai mahasiswa secara akademik, tapi kemudian Anda juga harus aktif dalam seluruh aktivitas kegiatan yang harus Anda ikuti. Teman-teman mahasiswa, dalam kesempatan ini, saya kemudian mengangkat dua judul. Sebenarnya kita ingin menggambarkan regenerasi atau kemudian reparasi. Jangan-jangan kita ingin, sedang tidak ingin menyampaikan bahwa soal regenerasi mahasiswa hari ini, tapi yang kita perlu perbaiki soal kemahasiswaan Anda. Apa yang kemudian perlu kita perbaiki? Seharusnya ketika kemudian Anda menjadi mahasiswa, ruang bergerak Anda adalah dari diskusi ke diskusi. Seharusnya ketika kemudian Anda menjadi mahasiswa adalah ruang bergerak Anda adalah dari aktivitas bagaimana diskursus ke diskursus. Bukan kemudian Anda menjadi mahasiswa yang ketika hari ini tidak kritis. Bukan kemudian Anda menjadi mahasiswa hari ini yang menjadi pasif. Itu adalah ruang Anda. Ketika pada saat itu mahasiswa dari rapat ke rapat, ketika saat itu mahasiswa dari diskusi ke diskusi, itu adalah ruang bagi Anda untuk melakukan dialektika-dialektika. Teman-teman mahasiswa, silakan slide-nya. Saya mencoba kemudian menyampaikan begini. Ya, satu kata. Jangan pernah menghujat kegelapan. Tetapi, mari kita nyalakan lilin. Kalau kemudian yang Anda lakukan hari ini adalah tidak pernah Anda alami, maka jangan pernah kemudian Anda menyalahkan. Kalau kemudian Anda tidak memberikan aksi, tidak memberikan realitas, tidak memberikan suatu karya di tempat Anda. Anda harus memberikan karya di kampus Anda. Anda harus memberikan karya di kampus negeri ini, di kampus ini. Anda sudah pakai dengan jas biru, Anda sudah pakai dengan kemudian derajat intelektual Anda sudah tinggi dengan kemahasiswaan Anda, maka yang harus Anda lakukan adalah nyalakan lilin.
mahasiswa dan aktivis dua hal yang harus Anda genggam. Dengan demikian maka pada saatnya adalah saat ini adalah kesempatan Anda ketika hari ini Anda dilantik sebagai pengurus organisasi mahasiswa. Anda hari ini dilantik sebagai pengurus organisasi mahasiswa baik di tingkat senat mahasiswa maupun di tingkat badan eksekutif mahasiswa dan tingkat himpunan, maka yang harus Anda lakukan adalah menjadi aktif di dalam organisasi yang kemudian bentuknya adalah dalam bentuk tindakan atas nama suatu tujuan, tindakan yang melampaui apa yang disebut yang di luar konvensional. Artinya yang di luar rutin yang harus Anda lakukan, melampaui rutin itu Anda harus lakukan di dalam lingkungan Anda di mahasiswa. Slide berikutnya saya ingin gambarkan kepada Anda begini. Selain kemudian Anda sebagai mahasiswa, teman-teman mahasiswa, bahwa peran mahasiswa yang harus Anda lakukan adalah bukan hanya karena soal pengetahuan. Anda hari ini di mahasiswa, itu yang harus Anda punya selain pengetahuan yang Anda miliki, Anda harus juga punya skill. Mahasiswa hari ini tanpa skill percuma. Anda harus punya skill. Skill itu yang harus Anda genggam hari ini. Selain Anda harus punya sense of crisis. Sense of crisis itu apa? Segala hal yang Anda lihat di hadapan Anda, maka kemudian Anda menjadi mahasiswa wajib peka. Gak bisa Anda gak peka. Anda tidak bisa tidak peka dalam melihat keadaan-keadaan realitas yang ada di depan mata Anda. Gak bisa. Karena Anda tidak akan bisa bercerita banyak hal di kemudian hari, ketika kemudian sejak Anda menjadi mahasiswa, Anda tidak menghidupkan kepekaan Anda. Wajib Anda hidupkan peka. Apapun yang Anda lihat di dalam realitas kehidupan yang Anda temui. Ya, teman-teman mahasiswa, kalau kemudian teman-teman bukannya buku politik dan ideologi mahasiswa Indonesia 1985 yang ditulis oleh Francis Lalonde itu, maka sebenarnya mahasiswa harus menggenggam ideologis itu. Harus punya ideologis itu, Anda kemudian punya prinsip sebagai mahasiswa. Bukankah kemudian W.S. Rendra pernah menyampaikan bahwa sebagai mahasiswa adalah generasi muda yang ideal yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat. Bahwa dulu kemudian orang mengharap mengatakan bahwa mahasiswa itu adalah rahimnya masyarakat. Tapi kemana itu? Anda sudah apatis, intelektual Anda sudah tidak lagi dipacu, Anda kemudian tidak lagi berpikir bagaimana kemudian intelektualitas Anda, itu percuma. Yang harus Anda punya adalah teman-teman mahasiswa, yang harus Anda punya hari ini adalah Anda harus tahu bagaimana cara menemukan kebenaran dan usaha untuk mencari kebenaran. Yang harus dilakukan oleh mahasiswa berdialektika. Anda harus sering-sering berdialog. Anda harus sering-sering berdiskusi. Karena hari ini yang terjadi di mahasiswa adalah justru kita harus melakukan dialektika terhadap mahasiswa kita sendiri. Apakah kemudian kritis itu tidak ada lagi menjadi apatis? Tidak ada lagi ruang diskusi di mahasiswa. Sayang sekali ketika kemudian kita harus menyampaikan bahwa ada perubahan yang terjadi di mahasiswa hari ini. Mahasiswa hari ini tidak tahu sibuknya kemana. Saya tidak ingin menyalahkan kita sibuknya di mana, tapi yang ingin kita sebutkan adalah bahwa mahasiswa untuk hadir dalam setiap aktivitas intelektualnya, dia dimulai dengan dialektika, diskusi ke diskusi. Itu yang harus dilakukan. Artinya apa? Anda sebagai mahasiswa wajib membaca. Banyak harus banyak bahan bacaan. Harus banyak memiliki bahan bacaan. Dulu ketika kemudian teman-teman mahasiswa, kalau kemudian teman-teman ingat beberapa kemudian aktivis itu menulis buku, dulu seingat sekali saya ketika membaca bukunya Suhogi. Atau kemudian Anak-anak Revolusi yang ditulis oleh Budiman Sujatmiko. Itu buku-buku itu yang kemudian Anda baca bagaimana kemudian Anda menjadi sebuah realitas hidup hari ini. Terlebih kemudian Anda punya dialektika untuk punya ruang-ruang berdiskusi dengan banyak hal dalam ruang-ruang Anda sebagai pengurus mahasiswa. Teman-teman mahasiswa, ini bukan kata saya. Ini kata teman-teman Anda di Universitas Batanghari. Penting kita memahami bahwa mahasiswa itu adalah kumpulan otak, bukan kumpulan dungkul. Bukan kumpulan dungkul, bukan kumpulan dengkul Anda. Mahasiswa adalah kumpulan otak. Anda adalah kumpulan otak yang kemudian Anda harus kritis dengan dialektika. Dialektika itu adalah cara untuk Anda menemukan kebenaran dan usaha untuk mencari kebenaran. Jadi, kalau Anda mahasiswa terbujuk dengan kuasa, maka artinya Anda tidak punya otak. Itu bukan kata saya, itu kata teman-teman Anda dalam jurnal yang ditulis oleh di Universitas Batanghari, Irwan dan Noval Idris. Bukankah kemudian mahasiswa itu adalah agen of change atau agen social of control? Maka kemudian
harus terlahir dari diri mahasiswa itu sendiri. Lewat bahan bacaan yang Anda punya, Anda harus banyak membaca, Anda harus banyak diskusi. Ketika kemudian mahasiswa tidak banyak membaca dan tidak banyak diskusi, jangan pernah berharap bahwa kemudian Anda kita sebut sebagai agent of change atau agen sosial kontrol. Teman-teman mahasiswa, tidak ada keberhasilan sejati tanpa kesulitan. Tidak ada menerima tanpa memberi. Tidak ada sukses tanpa hambatan. Tidak ada imbalan tanpa kontribusi. Perlu teman-teman hargai hari ini. Apa yang teman-teman raih, capai, lakukan hari ini, itu akan memberikan kontribusi untuk diri Anda di masa depan. Teman-teman, ketika kemudian teman-teman berada di sini, saya berada di sini, maka kemudian saya punya pengalaman dan bercerita saya di masa lalu. Maka percayalah bahwa kemudian Anda yang aktif di organisasi itu adalah Anda punya masa depan yang bagus, setidaknya adalah Anda punya dua hal. Hal yang pertama harus Anda teman-teman yang punya adalah kecerdasan intelektual. Jangan pernah kemudian Anda membanggakan tanpa kecerdasan intelektual. Mahasiswa itu harus punya IPK tinggi. Kenapa demikian? Setidaknya mahasiswa punya IPK minimal 3,35. Percuma teman-teman dengan banyak yang kita sebut dengan nomor HP pejabat, tapi Anda tidak punya kecerdasan intelektual, mau dibawa ke mana kemudian masa depan Anda? Kalau kemudian Anda punya IPK tinggi dan IPK Anda cukup untuk masa depan Anda, maka Anda boleh bangga. Dan itu adalah mahasiswa. Anda harus punya kecerdasan intelektual itu, teman-teman mahasiswa. Sekali lagi ingat kata-kata saya, bahwa kecerdasan intelektual itu menjadi utama bagi Anda sebagai mahasiswa. Selain yang kedua Anda harus punya adalah kecerdasan sosial. Anda punya peka dengan kecerdasan sosial. Kalau kemudian Anda punya kecerdasan sosial, tidak punya kecerdasan intelektual, untuk apa? Anda boleh kemudian banggakan diri kepada semua orang, saya mantan aktivis di masa lalu, tetapi Anda tidak punya kecerdasan intelektual, wow, tidak ada kebanggaan apapun. Ketika kemudian Anda punya kecerdasan intelektual, IPK Anda membahagiakan 3,5, 3,3, maka kemudian di saat itulah orang akan hormat kepada Anda. Ini adalah mahasiswa. Selain kemudian kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial menjadi penting. Teman-teman mahasiswa harus kemudian mampu bergaul dengan teman-teman yang lain. Teman-teman mahasiswa, ketika kemudian Anda ingin berinteraksi secara sosial, tidak hanya kemudian di kantin Saintek, silakan kemudian Anda silaturahmi ke kantin Tarbiyah. Silakan Anda silaturahmi saja ke kantin Febi. Disitulah ruang-ruang Anda, bagaimana Anda bisa bersilaturahmi dengan orang lain. Teman benar katanya bahwa kemudian silaturahmi membuat Anda menjadi bahagia. Anda perlu lakukan itu. Anda perlu lakukan itu dengan teman-teman mahasiswa yang lain. Antar dalam lingkungan UIN, di luar lingkungan UIN. Ketika kemudian Anda hanya terkungkung dengan teman-teman di lingkungan FISIP saja, maka kemudian tidak ada masa depan yang kemudian Anda bisa harapkan karena Anda tidak sedang melakukan silaturahmi itu lebih banyak. Teman-teman mahasiswa, bukankah kemudian pengalaman adalah guru dari semua hal? Maka satu waktu kemudian Anda akan bisa bercerita banyak hal kepada adik-adik kelas, mahasiswa Anda ketika kemudian Anda menjadi dosen, siswa Anda ketika Anda menjadi guru, atau kemudian siapapun yang ketika Anda mengatakan bahwa saya saat itu pernah menjadi dan ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan. Apa pentingnya teman-teman terlibat dalam organisasi mahasiswa? Coba teman-teman lihat, apa pentingnya kita terlibat di sana? Atau enggak usah terlibat saja? Atau kemudian keterlibatan Anda di organisasi mahasiswa hanya sebatas pajangan? Anda kemudian bahagia dan berbangga hanya ditulis nama Anda di SK? Enggak usah. Buang saja. Yang perlu Anda lakukan adalah secara de facto dan secara de jure Anda hadir. Nama Anda sudah ada di SK, yang perlu Anda lakukan adalah melakukan apa yang harus Anda lakukan sebagai pengurus organisasi mahasiswa. Satu tahun itu tidak lama, teman-teman mahasiswa. Satu tahun itu tidak lama. Satu tahun itu adalah batas waktu yang sangat tepat bagi Anda untuk melakukan banyak hal. Teman-teman mahasiswa, keterlibatan sosial menjadi penting dalam Anda organisasi mahasiswa.
Selain sebagai pengembangan keterampilan dan kesempatan networking, semua hal hari ini bisa bercerita banyak hal bahwa saat itu dia aktif di organisasi mahasiswa, dia terhubung dengan kesempatan dia membangun jejaring. Kesempatan dia membangun jejaring di luar kampus dan di dalam kampus menjadi penting, dan itu adalah manfaat Anda bergabung di kemahasiswaan, dan itu akan mengasah Anda secara leadership. Saya tutup, masa yang akan datang tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi diciptakan. Masa yang akan datang tidak akan terjadi dengan sendirinya, akan tetapi kita yang ciptakan. Maka bertindaklah untuk membuat mimpi itu menjadi kenyataan. 20 tahun, 15 tahun ke depan, Anda yang akan mengisi ini. Anda yang akan mengisi di fakultas, Anda yang akan mengisi di pemerintahan. Hari ini Anda berada di sana. Dan percayalah, yang harus Anda lakukan adalah bertindak untuk membuat mimpi Anda menjadi kenyataan. Hanya merekalah yang terus belajar, maka akan mempengaruhi masa depan. Manusia yang berhenti belajar menemukan masa, menemukan bahwa mahasiswa berhenti belajar menemukan bahwa dia hanya dibekali untuk hidup di dalam dunia yang sudah berlalu. Terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide terakhir. Luar biasa paparan dari Bapak Ramzi. Betul sekali yang sudah dikatakan oleh Pak Ramzi, sebagai mahasiswa tentunya kita harus aktif dan produktif untuk menciptakan masa depan yang luar biasa, di mana kita harus banyak baca dan mencari tahu. Karena ada kata-kata Pak, banyak baca, banyak tahu, makin maju. Nah, teman-teman semua, siapkan fokus kalian dan pertanyaan terbaik kalian, karena nanti setelah paparan dari Ibu Putri kita ada sesi tanya jawab. Tentunya teman-teman harus bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan terbaik dari kalian. Baik, selanjutnya paparan dari Ibu Putri. Kepada Ibu Putri kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Muji Mulia, yang saya hormati Pak Eka Januar sebagai Wakil Dekan 1, yang saya hormati Bapak Talal sebagai Wakil Dekan 2, yang saya hormati juga Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara, Ketua Prodi Ilmu Politik, dan sekretarisnya yang ada di samping saya dan di samping Bu Muazina, dan seluruh dosen dan juga tendik yang berhadir hari ini, terutama yang sangat saya sayangi, para teman-teman mahasiswa yang berhadir hari ini yang sebentar lagi akan dilantik menjadi organisasi, pengurus organisasi mahasiswa periode 2024. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya merupakan alumni dari program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Araniri. Saya angkatan 2016. Dan kemudian saya lulus di tahun 2020. Saya melanjutkan studi ke Universitas Gajah Mada, alhamdulillah pada masa itu kebetulan karena COVID. Mungkin karena enggak COVID saya enggak lanjut. Nah, begitu. Oh ya, rezekinya memang di situ kalau kata Pak Ramzi. Nah, sebenarnya saya cukup grogi berdiri di depan teman-teman, kasih materi ke teman-teman, karena menurut saya ilmu yang masih tidak seluas dan tidak sebanyak orang-orang yang ada di depan saya, yang dulunya itu adalah asatisnya saya, gurunya saya, yang ikut berkontribusi dalam transfer ilmu, wawasan, pengetahuan kepada saya. Nah, tadi juga kita sudah mendengarkan banyak hal dari Pak Ramzi. Bagaimana menjadi seorang mahasiswa yang kritis dan aktif. Di mana ada dua hal yang di-highlight oleh Pak Ramzi. Kita mahasiswa bukan hanya perlu menjadi punya kecerdasan intelektual, tetapi kita juga perlu punya kecerdasan sosial. Nah, sedikit saya ingin sharing pengalaman saya, bahwa saya juga pernah menjadi bagian dari beberapa organisasi.
di mana saya merupakan alumni dari pesantren modern Misbahul Ulum. Di tahun 6 tahun saya di sana, setelah tamat SD saya lanjut ke pesantren, dan di tahun 2015-2016 itu saya diberikan kepercayaan menjadi ketua organisasi santriah pesantren modern Misbahul Ulum. Kemudian ketika saya S1 di Prodi Ilmu Administrasi Negara, saya pernah menjadi bagian Himasra. Kemudian saya pernah menjadi bagian dari SEMA FISIP UIN Araniri. Nah, kemudian selain saya berorganisasi di kemahasiswaan di fakultas, saya juga ikut beberapa organisasi luar, yaitu PISGEN Aceh yang dia berfokus pada advokasi terkait ekstremisme dan juga terorisme. Nah, di situ kami mencoba menadvokasikan perdamaian di Aceh. Nah, kemudian saya pernah berkecimpung di Forum Indonesia Muda Regional Aceh. Kami buat beberapa proyek sosial. Yang pernah kami buat itu adalah bagaimana pengelolaan sampah, yang fokusnya kemarin itu di panti asuhan, saya lupa namanya. Kemudian setelah saya lanjut di S2, saya tidak berkecimpung menjadi ormawa di UGM, tapi saya berkecimpung menjadi bagian dari himpunan mahasiswa Aceh Yogyakarta. Pada masa itu saya menjadi bendahara. Nah, selama saya mengemban beberapa amanah di beberapa organisasi ini, bukan hanya jabatan dan SK seperti yang dibilang oleh Pak Ramzi, tapi saya mendapatkan berbagai wawasan, pengetahuan, bahkan beberapa karakter terbentuk di saya karena saya join organisasi. Salah satunya itu adalah manajemen emosi, manajemen emosional, dan manajemen waktu itu terbentuk ketika kita berkecimpung dalam organisasi. Contoh ya, mahasiswa itu dia punya kewajiban kuliah. Dalam seminggu kita punya kewajiban kuliah mungkin 5 hari, dari Senin sampai Jumat. Di balik itu kita punya tanggung jawab organisasi. Nah, bagaimana kita manajemen waktu itu akan terbentuk ketika teman-teman aktif dan memprioritaskan keduanya. Yang saya lihat ketika saya menjadi tenaga pendidik selama ini sudah 3 semester, saya melihat banyak sekali kasus di mana mahasiswa terlalu fokus organisasi, lupa dengan kewajiban perkuliahannya. Sehingga apa yang terjadi? Banyak mahasiswa yang dia ketua ini, ketua itu, tapi kuliahnya itu lulusnya terlambat. Padahal kalau teman-teman punya skill manajemen waktu yang bagus, teman-teman dua-duanya selesai. Lulus cepat waktu ataupun tepat waktu, dan organisasinya juga berjalan dengan maksimal. Kemudian, apalagi yang saya dapat dari saya mengemban beberapa amanah pada beberapa organisasi. Selain manajemen waktu, saya juga dapat skill bagaimana manajemen emosi. Kan kita tahu nih, dalam sebuah organisasi itu kita menghadapi banyak karakter. Di antara banyak karakter ini ada yang bikin emosi, ada yang malas, ada yang susah diajak kerjasama. Di situ kita bangun skill leadership kita, skill komunikasi kita. Sehingga yang tadinya dia tidak mau, akhirnya mau, terbentuk sebuah kerjasama dan menghasilkan sebuah produktivitas kerja yang bagus. Nah, tadi saya highlight leadership, maka pada kesempatan kali ini saya akan bahas how to be a good leadership leader. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik? Kenapa? Karena secara agama ya, konteks agama, teman-teman mungkin tidak asing dengan hadis ini, di mana hadis dari Bukhari dari Abdullah ibnu Umar mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap daripada kita itu pemimpin, dan kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita pimpin. Artinya apa? Sebelum kita memimpin orang, yang diminta pertanggungjawaban dulu adalah kepemimpinan terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kita mau memimpin orang kalau kita tidak bisa memimpin diri sendiri? Contoh paling kecil adalah ketika kita dihadangkan
dihadapkan oleh pilihan. Kemudian kita bingung nih. Contoh ya tadi ya, mahasiswa disuruh milih kuliah atau rapat dan lain sebagainya. Kemudian dia bingung nih, gimana ya caranya? Oh ya udahlah, saya akan mengorbankan perkuliahan. Toh ada 16 pertemuan, 4 pertemuan boleh kosong. Tapi kalau mahasiswa cerdas, dia akan izin ke dosennya, "Ibu, saya terlambat ya 15 menit karena saya ada rapat. Saya usahakan cepat selesai rapatnya dan saya join kelasnya." Nah, jadi dua-duanya dapat, tidak mengorbankan salah satunya. Nah, itu bicara bahwa kita bertanggung jawab bukan hanya pada organisasi yang memberikan kita amanah, tetapi juga pada orang tua dan diri kita sendiri untuk menyelesaikan perkuliahan. Nah, sebentar lagi teman-teman akan dilantik nih menjadi bagian dari organisasi mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan. Jadi tanggung jawabnya bukan cuma kuliah aja nih, tanggung jawabnya adalah menjadi mitra dekanan, tetapi juga menjadi harus memenuhi tanggung jawab kepada orang tua, menyelesaikan perkuliahan tepat waktu dan juga menyukseskan kepemimpinannya teman-teman. Nah, baik, kemudian secara kajian agama mungkin tadi kita udah lihat ya dari hadis Bukhari. Sekarang kita lihat dari apa saja sih kunci sukses kita menjadi seorang leader yang baik. Nah, saya mengutip dari seorang penulis dan motivator yang cukup terkenal di dunia, Brian Tracy, yang dia mengatakan bahwa kunci kita menjadi leader yang baik itu hanya ada 5. Cukup 5. Nah, mungkin kalau kita pakai pakar yang lain mungkin akan ada lagi. Nah, namun saya menggunakan indikator ataupun yang karakter kepemimpinan yang baik yang disampaikan oleh Brian Tracy. Dia mengatakan apa? Yang pertama, kalau kita pengen menjadi seorang pemimpin yang baik, yang harus kita asah itu, yang harus kita utamakan itu adalah komunikasi yang baik. Gimana sih Bu cara kita meningkatkan komunikasi yang baik? Komunikasi yang baik itu adalah komunikasi ketika kita menyampaikan informasi itu jelas, lugas dan dapat dipahami. Dan kuncinya satu lagi adalah komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang transparan dan juga terbuka. Ingat ya, transparan belum tentu terbuka. Transparan itu adalah ketika ada informasi kita publish, kita sampaikan, itu sudah termasuk pada transparan. Tapi belum tentu informasi yang kita sampaikan itu adalah akurat dan nyata. Jadi untuk membangun komunikasi yang baik itu selain harus lugas, jelas dalam penyampaiannya, kita juga harus transparan dan terbuka dalam penyampaian informasi. Nah, kemudian yang kedua adalah membangun koneksi dengan anggota tim. Itu gimana? Membangun koneksi artinya kita membangun hubungan yang baik dengan para anggota tim. Jangan pernah ada di pikiran kita, oh saya ketua, oh saya wakil, saya bendahara, saya sekretaris, maka saya punya otoritas untuk memaksa keyakinan saya, memaksa kepentingan saya, memaksa ide saya. Tidak. Tapi coba bangun hubungan yang baik, hubungan yang solid sehingga terbentuk rasa memiliki. Jadi ketika ada sebuah kegiatan itu bukan hanya milik ketua tetapi milik bersama. Itu mungkin yang perlu kita terapkan dalam sebuah organisasi, terutama ya Ormawa Divisip, baik SEMA, DEMA ataupun Himasra ataupun Himapol. Nah, kemudian selanjutnya adalah positive attitude. Bagaimana kita bisa menjadi seorang role model bagi orang lain? Tapi sebelum kita menjadi role model, kita harus punya role model tersendiri. Gak usah jauh ya. Role model kita dalam memimpin itu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat beliau, siddiq, amanah, tabligh, fatanah, itu bisa kita contohi, kita adopsi di kehidupan kita ketika kita menjadi seorang leader.
Nah, ketika kita punya positive attitude, maka dipastikan hubungan, relasi yang ada dengan antar tim itu akan positif juga. Ketika kita berkomunikasi, bukan hanya berbicara dengan tembok, tetapi mereka akan menyauti, ada komunikasi timbal balik di situ. Karena tadi ya, kita punya positive attitude. Makanya kemanapun kita pergi, attitude itu akan jadi nomor satu. Meskipun kita pintar, sepintar apapun kita, attitude gak ada, sama aja. Ketua organisasi, baik itu ketua, wakil, dan lain sebagainya, kalau gak punya attitude juga sama, gak akan didengarkan oleh para anggotanya. Karena kita bicara kalau punya attitude, maka kita akan respect. Kita akan respect ke orang kalau orang respect ke kita. Oke, next. Yang keempat itu adalah kita memiliki tujuan yang jelas dan ekspektasi. Itu bicara ketika sebuah organisasi berjalan tapi nggak punya tujuan, maka dipastikan kinerjanya akan bukan menurun, bahkan nggak ada. Kan tujuannya nggak ada. Sedangkan organisasi kalau dilihat dari konsep organisasi aja dibilang adanya kerjasama antara dua atau lebih orang dengan tujuan bersama, ada tujuan bersama di ujungnya. Nah, ketika terbentuk beberapa orang, terbentuk sebuah komunitas, terbentuk sebuah organisasi, tapi nggak punya tujuan, itu sama aja bohong. Kenapa? Karena kalau nggak ada tujuan, maka kita nggak punya target. Bu, kan ada bu, orang punya tujuan, tapi nggak punya target. Nah, itu juga sama. Ketika teman-teman punya tujuan dalam sebuah organisasi, punya visi, punya misi setiap ketuanya, tapi gak punya target juga sama, gak bisa dicapai. Kemudian yang terakhir adalah mampu memberi dan menerima umpan balik yang konstruktif. Itu bagaimana Bu? Nah, ini bicara bagaimana kita bisa memfasilitasi sebuah rapat yang hasilnya keputusan kolektif. Ketika ada sebuah acara, ketika ada sebuah masalah, selesaikan bareng-bareng. Kenapa? Karena yang bertanggung jawab bukan hanya ketua, tapi kita semua. Sehingga ketika ada keputusan kolektif, itu dipastikan rasa kepemilikan bersama terhadap organisasi, terhadap sebuah kegiatan, itu akan muncul. Karena tadi ada keputusan kolektif, kita dilibatkan. Kita diajak terlibat untuk berdiskusi dalam hal apapun, dalam kegiatan, penyelesaian masalah, kita dilibatkan. Jadi kita tidak merasa minder, kan saya anggota, ngapain saya terlibat? Nah, itu adalah keywordnya ya. Dengan kita, cara memberi dan menerima umpan balik adalah dengan membuat sebuah keputusan yang kolektif. Kemudian ketika terjadi permasalahan, misal, ada masalah, jangan diungkit-ungkit, tetapi masalah itu dijadikan sebagai pengalaman, bahan refleksi diri. Kemudian ketika terjadi masalah lainnya, ketika terjadi sebuah program, diminta oleh dekanan ataupun prodi, silahkan buat sebuah acara, silahkan buat sebuah kegiatan. Maka teman-teman wajib itu berdiskusi bersama, ngajak semua, agar semua partisipatif, semua bisa transfer ide, dan kemudian ide terbaik diadopsi dan dijalankan. Pasti, dipastikan acaranya berjalan dengan maksimal. Nah, itu ada 5 key success untuk menjadi good leader dari Brian Tracy. Nah, kemudian untuk closing statement dari saya, selain 5 hal tadi ya teman-teman juga harus tahu ketika kita menjadi seorang leader, maka tanggung jawab kita itu bukan hanya kepada manusia, tetapi juga ada tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Jadi kalau kita korelasikan dengan tanggung jawab organisasi, itu bicara tanggung jawab dunia dan tanggung jawab akhirat. Kita bukan hanya bertanggung jawab kepada dekanan karena beliau yang memberikan amanah, tetapi kita juga harus menanamkan dalam diri kita punya tanggung jawab kepada
Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang terakhir, tolak ukur untuk kita melihat bahwa kita sudah menjadi pemimpin yang baik atau tidak adalah dengan melihat rasa hormat orang kepada kita. Nah, di mana Brian Tracy itu mengatakan bahwa respect adalah penentu utama kepemimpinan yang berkinerja tinggi. Jadi, seberapa besar orang menghormati kita, maka itu menentukan seberapa baik kinerja kita. Kita akan dianggap, kita akan direspek, kita akan dihormati ketika kinerja kita baik. Ketika kita punya attitude yang baik. Nah, mungkin itu sekilas dari saya, lebih dan kurang. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat inspiratif ya teman-teman, jadi saya pun terinspirasi dari Bu Putri sebagai perempuan. Terkadang kita terlalu memikirkan batasan-batasan kayak, oh aku nih perempuan, aku gak boleh terlalu ikut organisasi ataupun batasan-batasan lainnya. Namun dari penjelasan yang sudah disampaikan Bu Putri, di sini kita dapat melihat kalau perempuan itu harus hebat juga. Perempuan itu harus aktif karena banyak potensi-potensi yang dimiliki oleh perempuan yang bisa dikembangkan. Nah, dari itu juga kita selain dari Rasulullah, kita juga bisa mengambil role model itu dari kita sendiri. Ibaratkan kita yang kemarin itu gimana sih dan apa perkembangan kita di hari ini. Dan baik teman-teman, mungkin setelah paparan dari kedua pemateri keren kita ini, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh tunjukkan tangan kalian. Agak ada yang mau bertanya nih? Yang mana? Oke, kepada panitia mungkin bisa tolong untuk dibagikan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nisrina Salsabila. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi di SEMA, di SEMA-nya. Baik, yang ingin saya tanyakan tadi dari pemateri kedua yaitu Kak Putri ya. Ada bilang kalau misalnya kita sebagai mahasiswa harusnya kita bisa memanage waktu antara organisasi dan juga kuliah. Kalau bisa jangan sampai kalau misalnya kita ikut organisasi tapi kuliah kita itu malah terlambat lulus. Nah, di sini kadang masa kepengurusan kita mau jadi ketua gitu. Tapi dibatasi oleh kan ada letting-lettingnya. Misalnya di tahun ini di kepemimpinan fakultas itu di letting 20 dan letting 21. Nah, di saat letting 21 mau naik, nanti akan ada bahasa-bahasa dari yang letting 20 bahwa ini tidak sopan karena melangkahi letting. Padahal kita ingin memperbaiki regulasi agar kenapa? Misalnya kita di semester 4 ataupun semester 3 kita bisa memimpin di prodi. Kemudian di semester 5 selanjutnya kita bisa memimpin di fakultas dan di semester 7 kita bisa memimpin di tingkat universitas. Jadi kuliah kita itu tidak terlantarkan ataupun ada bahasa-bahasa kita telat kuliah karena organisasi. Nah, bagaimana tanggapan Ibu, Kakak dalam menanggapi kasus ini? Dan kemudian ada juga dijelaskan tadi dari pemateri pertama, kita tidak akan mendapatkan hasil kalau misalnya kita enggak menuai. Jadi tidak mungkin kita bisa mendapatkan jabatan ataupun kita ingin mencalonkan diri sebagai ketua kalau misalnya kita enggak punya potensi dan kita tidak punya relasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab oleh Bu Putri. Oke, baik. Terima kasih. Siapa tadi namanya?
Musrina. Oh, Nisrina. Oke, terima kasih Nisrina untuk sedikit komentar kamu ya, bukan pertanyaan. Nah, Bu, gimana sih Bu? Saya pengen menjadi bagian dari organisasi, tapi saya pengen jadi ketua. Tapi slot untuk saya jadi ketua itu saya masih harus menunggu 2 tahun karena saya masih semester baru. Nah, teman-teman harus tahu dalam prosedur rekrutmen ini kan dia ada jatah angkatan masing-masing. Nah, ketika teman-teman ingin berkecimpung dalam organisasi, it's okay kalau teman-teman dari awal masuk kuliah ingin menjadi bagian dari organisasi. Cuman, kalau teman-teman ingin langsung menjadi ketua tanpa berproses dari bawah, itu juga tidak mungkin. Nah, sebenarnya tanpa disadari, kampus itu mengajarkan kita bagaimana berproses dari bawah. Awalnya jadi anggota, naik jadi sekretaris, jadi ketua. Nah, makanya ketika teman-teman yang masih semester baru itu masih menjadi anggota, lihat dulu apa aja aktivitas di himpunannya, kemudian apa aja sih tanggung jawabnya. Kemudian itu akan menjadi sebuah pertimbangan bagi kita. Kira-kira saya mampu enggak ya ketika di tahun saya akan mendelegasikan diri saya menjadi seorang ketua. Dan teman-teman juga harus tahu dalam proses seleksi rekrutmen ketua, wakil, sekretaris, bendahara itu kan dia ada proses pengrekrutan yang diadakan oleh SEMA-nya. Nah, itu teman-teman boleh join kok. Nah, ketika teman-teman ingin join dan ingin dipilih oleh teman-temannya, oleh mahasiswa, maka bangun track record-nya yang bagus dari awal masuk kampus. Agar ketika datang di tahun teman-teman menjabat, teman-teman dapat targetnya. Oke, saya pengen jadi ketua Himasra di tahun 2025. Di tahun 2023, bangun track record bagusnya, bangun relasi dengan kakak letingnya, bangun relasi dengan angkatannya, bangun relasi dengan mahasiswa-mahasiswa adik-adik letingnya, bangun relasi dengan prodi, dengan dosennya. Insya Allah kalau teman-teman punya track record yang bagus, itu dipastikan di tahun teman-teman menjabat, itu pasti akan kepilih kok. Karena kan kita memilih seseorang karena track recordnya kan, bukan karena dia cantik, bukan karena dia, dia bisa karena dia si A, enggak. Tapi karena track recordnya, karena kinerjanya, kita udah tahu kapasitasnya, ya pasti kita, target kita insya Allah tercapai. Mungkin itu jawaban dari saya, tanggapan dari saya Nisrina. Untuk Pak Ramzi tadi ada pertanyaan juga kan? Udah, oke. Saya kembalikan kepada Mun. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk Kak Ardi, Nisrina, Bu Putri dan juga Pak Ramzi. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhir pula sesi talk show bersama Bapak dan Ibu. Berikutnya sesi foto dan penyerahan sertifikat yang akan diwakilkan oleh Pak Dekan kami, Pak Muji Mulia. Mungkin dipersilakan untuk menyerahkan sertifikat dan foto bersama.
Baik teman-teman, saya Rafika Rahma, moderator pada sesi sharing hari ini. Pamit undur diri, jika ada kesalahan kata maupun sikap, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, acara yang kita tunggu yaitu pelantikan pengurus organisasi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Araniri Banda Aceh periode 2024-2025 oleh MC kedua kita, Maulida Fakhrina, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pelantikan Pengurus Organisasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Araniri Banda Aceh periode 2024 sampai dengan 2025. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Araniri Banda Aceh nomor 472/UN.08/FISIP/KP.00.04/2024 tentang Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Araniri Banda Aceh periode 2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh dengan menimbang seterusnya, mengingat seterusnya, memutuskan menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh tentang Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Araniri Banda Aceh periode 2024. Kesatu, mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Araniri Banda Aceh periode 2024. Kedua, seterusnya. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 28 Februari 2024. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Muji Mulia, ditandatangani. Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Araniri Banda Aceh periode 2024 sampai dengan 2025. Ketua Umum Mujibur Rahman, Wakil 1 Khalil Gibran, Wakil Ketua 2 Ahmad Ibrahim, Sekretaris Umum Fauzul Adkia, Bendahara Umum Cut Putri Alia. Komisi 1, Komisi Hukum dan Perundang-Undangan, Ketua Liza Fazira, Wakil Istiqomah, anggota Atalia Aura Nashwa, Marta Tilla, Ulia Mustanira. Komisi 2, Advokasi dan Pengawasan, Ketua Alif Albarra, Wakil Arnila, anggota Fona Yusran Rizki, Arifia Tartilla, Ade Fajrullah. Komisi 3, Minat Bakat dan Kesejahteraan Mahasiswa, Ketua Putri Rizki Rahmatilla, Wakil Fasyaira Alianur, anggota Rima Ulfia, Siti Maulidia Effendi, Askar. Komisi 4, Kelembagaan dan Kerjasama, Ketua Faris Akram, Wakil Anur Aswida, anggota Syuhada Andi Syaputra, Najmul Akhir, Wirda Mukrama, Intan Supriyana, Lili Sandra. Staf Humas dan Infoko, Ketua Ahmad Kamil, Wakil Sintia, anggota Milda Azra, Muhammad Ashraf. Staf Kesekretariatan, Ketua Nailul Autar, Wakil Nabila Amira Septiana, anggota Rilfa Mafianti, Syawila Yusyafa, Muhammad Ali Furkan. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Muji Mulia, ditandatangani.
dilanjutkan dengan pembacaan ikrar sumpah oleh Bapak Dekan Dr. Muji Mulia MAG. Kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum membaca ikrar, maka sebagai perwujudan kesetiaan seluruh pengurus senat mahasiswa PISIP UIN Araniri, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah saudara bersedia melakukan tugas sebagai pengurus senat mahasiswa PISIP UIN Araniri? Bersedia. Apakah saudara bersedia menjaga nama baik lembaga organisasi dan memberikan yang terbaik bagi kesuksesan Senat Mahasiswa FISIP UIN Araniri? Bersedia. Jika bersedia, maka ikutilah ikrar jabatan berikut setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami seluruh pengurus Senat Mahasiswa FISIP UIN Araniri dengan ini berikrar. Satu, selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, bansa, dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, akan memenuhi kewajiban-kewajiban kami sebagai pengurus senat mahasiswa PISIP UIN Araniri. Tiga, senantiasa bersikap jujur, adil, disiplin, tanggung jawab dan bekerja sama dalam mengembang tugas sebagai pengurus senat mahasiswa PISIP UIN Araniri. Empat, senantiasa menjaga harkat, martabat, dan cita-cita civitas akademika FISIP UIN Araniri dalam menjalankan aktivitas di lingkungan FISIP UIN Araniri maupun dalam berkhidmat ke masyarakat. Selanjutnya, serah terima jabatan dimohon kesediaan demisioner pengurus senat mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Araniri periode 2023 sampai dengan 2024. Oleh Sultan Takdir Ali Syabana, disilakan. Dilanjutkan dengan penyematan selempang oleh Ketua Senat Mahasiswa periode 2023 sampai dengan 2024 kepada Ketua Senat Mahasiswa periode baru 2024 sampai dengan 2025. Dan dilanjutkan dengan penyerahan tongga estafet kepengurusan periode 2023 sampai dengan 2024 kepada pengurusan baru periode 2024 sampai dengan 2025.
Dilanjutkan dengan penandatanganan berita. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan oleh Ketua Senat Mahasiswa periode 2023 sampai dengan 2024 dengan Ketua Senat Mahasiswa periode 2024 sampai dengan 2025. Penyerahan sertifikat kepada demisioner kepengurusan periode 2023 sampai dengan 2024. Dilanjutkan dengan foto sesi bersama, dimohon kesediaan Bapak Dekan untuk bergabung ke depan. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Araniri Banda Aceh nomor 473 garing UN.08 garing FISIP garing KP.00.4 garing 02 garing 2024 tentang Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Araniri Banda Aceh periode 2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh dengan menimbang seterusnya, mengingat seterusnya, memutuskan menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh tentang Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Araniri Banda Aceh periode 2024. Kesatu, mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Araniri Banda Aceh periode 2024. Kedua, seterusnya. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan bahwa
segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 28 Februari 2024, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Muji Mulia, ditanda tangan. Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Araniri Banda Aceh periode 2024 sampai dengan 2025. Ketua Umum Ari Al-Mufid, Wakil Ketua Umum Hafiz Himawan, Sekretaris Jenderal Rizky Syaputra, Sekretaris Kabinet Zakirul Aqsa, Bendahara Umum Fazira Putri Salsabila. Bidang Hubungan Antar Lembaga, Ketua Bilqis Salwa Salsabila, Sekretaris Fatur Gebrina Rizka, Anggota Muhammad Aulia Fatan, Intan Wulandari, Sarah Salsabila, Binar Rahadi Syaputra. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ketua Maulida Fakrina, Sekretaris Subhan, Anggota Aula Eswin, Syafran Tasmak, Mufadali, Diki Aulia, Farah Nadifa, Miss Rina. Bidang Kajian dan Advokasi, Ketua TM Fajar, Sekretaris Lisnadia, Anggota Suci Amara, Awi Syahputra, Muhammad Kemal Al-Hafiz, Reza Kamal. Bidang Informasi dan Komunikasi, Ketua Abdul Razak, Sekretaris Rima Ramadhani, Anggota Rizky Yuhabillah, Alfira Mulia, Elvira Ananda, Nazira Abdullah. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Ketua Eva Luciana Siagian, Sekretaris Aspia Annisa, Wildatus Zakia, Eka Pratiwi, Mira Jannatun, Rafika Rahma. Bidang Keagamaan, Ketua Muhammad Marsyudi, Sekretaris Sultan Ikram, Anggota Farhan Zulkifli, Sarah Fadila, Darmina, Muhammad Noval Ramadhani. Bidang Kesenian dan Olahraga, Ketua Nur Akma Wilda, Sekretaris Zahira Safa, Anggota Muhammad Miswar, Najwa Fauzia Rahmat, Najwa Sarafina, Eva Haryati, Muhammad Aldi Yulanda. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Muji Mulia, ditanda tangan. Dilanjutkan dengan pembacaan ikrar sumpah oleh Bapak Dr. Muji Mulia MAG, dipersilakan. Sebelum membaca ikrar, maka sebagai perwujudan kesetiaan seluruh pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa PC UIN Araniri, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah saudara bersedia melakukan tugas sebagai Dewan Eksekutif Mahasiswa PC UIN Araniri? Apakah saudara bersedia menjaga nama baik lembaga organisasi dan memberikan yang terbaik bagi kesuksesan Dewan Eksekutif Mahasiswa PISIT UIN Araniri? Jika bersedia, maka ikutilah jabatan berikut setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Kami seluruh pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa PISID UIN Araniri. Dengan ini berikrar. Satu. Selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Negara, bangsa, dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Akan memenuhi kewajiban-kewajiban kami sebagai pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa PISID UIN Araniri. Tiga. Senantiasa bersikap jujur, adil, disiplin, tanggung jawab, dan bekerja sama dalam mengembang tugas sebagai pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa PISIP UIN Araniri. Empat. Senantiasa menjaga harkat, martabat, dan cita-cita Civitas Akademika PISID UIN Araniri dalam menjalankan aktivitas di lingkungan PISID UIN Araniri maupun dalam berkhidmat ke masyarakat. Dilanjutkan dengan serah terima jabatan. Dimohon kesediaan demisioner pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa FISIP UIN Araniri periode 2023 sampai dengan 2024 oleh Dava Taki Abiu. Disilakan. Dilanjutkan dengan penyematan selempang oleh Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa periode 2023 sampai dengan 2024 kepada Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa periode baru 2024 sampai dengan 2025. Sekaligus penyerahan tonggak estafet kepengurusan periode 2023 sampai dengan 2024 kepada kepengurusan baru periode 2024 sampai dengan 2025. Dilanjutkan dengan penanda tanganan berita acara serah terima jabatan oleh Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa periode 2023 sampai dengan 2024 dan Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa periode 2024 sampai dengan 2025. Selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada demisioner kepengurusan periode 2023 sampai dengan 2024 dengan dilanjutkan sesi foto bersama.
surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Araniri Banda Aceh nomor 471/UN.08/FISIP/KP.004/02/2024 tentang Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Araniri Banda Aceh periode 2024 sampai dengan 2025. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh dengan menimbang seterusnya, mengingat seterusnya, memutuskan menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh tentang Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Araniri Banda Aceh periode 2024 sampai dengan 2025. Kesatu, mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Araniri Banda Aceh periode 2024 sampai dengan 2025. Kedua, seterusnya. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu yang diubah dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 28 Februari 2024 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Muji Mulia ditanda tangani. Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Araniri Banda Aceh periode 2024 sampai dengan 2025. Ketua Himpunan Muraki, Wakil Ketua Umum Firhan Raimanda, Sekretaris Jenderal Al-Qadri Naufal Akbar, Bendahara Umum Nazira Husna. Bidang Humas Informasi dan Komunikasi, Ketua Muhammad Aulia Fatan, Sekretaris Nabila Amira Septiana, anggota Intan Wulandari, Khalil Attari, Wilda Raihana, Muhammad Yufanza Rafiansyah, Rafifa Muslima, Raja Faj Maulana. Bidang Keagamaan, Ketua Said Agil, Sekretaris Arnila, anggota Farhan Zulkifli, Irham Fakrul Razi, Aidil Muhammad Aufa Rafiki, Aisyah Artina, Vivi Alaida, Harif Aulia Rahman. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ketua Rafika Rahma, Sekretaris Zafran Kashmal Mafadal, anggota Ahmad Rafin Rifal, Ella Tursina, Salsabila, Fajar Mahfudah. Bidang Kajian dan Aksi, Ketua Auli Yandi Salfitra, Sekretaris Istiqomah, anggota Farhan Fadila, Amirul Kamil, Muhammad Riza Ananda, Siti Dian Fahroza Damani, Muhammad Ilham Salim Raziwanda. Bidang Kesenian dan Olahraga, Ketua Muhammad Marsyudi, Sekretaris Atalia Aura Nashwa, anggota Sultan Ikram, Muhammad Noval Ramadhani, Zikril Farezi, Rianita Ovia, Muhammad Aldi Yulanda.
Bidang Badan Usaha milik jurusan, Ketua Ulia Mustanira, Sekretaris Suci Amara, anggota Afifatul Ulia, Isni Fazira, Siti Anisa, Indah Fitria. Bidang Hubungan Antar Lembaga, Ketua Marta Tilla, Sekretaris Liza Fazira, anggota Najwan Muhajil Al-Ghazi, Jasmine Atahira, Ihsan Maulana, Aula Eswin, Diki Aulia, Maisara. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ketua Rafika Rahma, Sekretaris Zafran Kashmal Mufadali, anggota Ahman Rafin Ripal, Ella Tursina, Salsabila, Fajar Mahfudah. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Muji Mulia, ditanda tangan. Dilanjutkan dengan pembacaan ikrar sumpah oleh Bu Muazina, MPA, disilakan. Mohon maaf, pembacaan ikrar sumpah oleh Rizky Kalena Darwin, MA. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Jadi berubah nama. Sebelum membaca ikrar, maka sebagai perwujudan kesetiaan seluruh pengurus himpunan mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Araniri, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia melakukan tugas sebagai pengurus himpunan mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Araniri? Apakah saudara bersedia menjaga nama baik lembaga, organisasi, dan memberikan yang terbaik bagi kesuksesan himpunan mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Araniri? Jika bersedia, maka ikutilah ikrar jabatan berikut setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami seluruh pengurus himpunan mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Araniri. Dengan ini berikrar. Selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, bangsa, dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya ulangi ya. Satu, selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, bangsa, dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, akan memenuhi kewajiban-kewajiban kami sebagai pengurus himpunan mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Araniri. Tiga, senantiasa bersikap jujur, adil, disiplin, tanggung jawab, dan bekerja sama dalam mengemban tugas sebagai pengurus himpunan mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Araniri. 4. Senantiasa menjaga harkat, martabat dan cita-cita, civitas akademika FISIP UIN Araniri dalam menjalankan aktivitas
di lingkungan FISIP UIN Araniri maupun dalam berkhidmat ke masyarakat. Dilanjutkan dengan serah terima jabatan. Dimohon kesediaan demisioner pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Araniri periode 2023 sampai dengan 2024 oleh Zakirul Aksa, disilakan. Dilanjutkan dengan penyematan selempang oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik periode 2023 sampai dengan 2024 kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik periode baru 2024 sampai dengan 2025. Sekaligus penyerahan tongga estafet kepengurusan periode 2023 sampai dengan 2024 kepada kepengurusan baru periode 2024 sampai dengan 2025. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik periode 2023 sampai dengan 2024 dan Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik periode 2024 sampai dengan 2025. Dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada demisioner kepengurusan periode 2023 sampai dengan 2024. Dilanjutkan dengan foto bersama. Dimohon kesediaan Bapak Dekan untuk bergabung ke depan. Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Araniri Banda Aceh nomor 470/UN.COSONG8/GARING-FISIP-GARING-KP.COSONG-KOSONG.4/GARING-KOSONG2/GARING-2024 tentang Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Araniri Banda Aceh periode 2024 sampai dengan 2025. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh dengan menimbang seterusnya, mengingat seterusnya, memutuskan menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh tentang pengurus himpunan mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Araniri Banda Aceh periode 2024 sampai dengan 2025. Kesatu, mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus himpunan mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Araniri Banda Aceh periode 2024 sampai dengan 2025. Kedua, seterusnya. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 28 Februari 2024, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Muji Mulia ditanda tangani. Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Araniri Banda Aceh periode 2024 sampai dengan 2025. Ketua Himpunan Teguh Afwan Karami, Wakil Ketua Rahmat Khalid, Sekretaris Sasi Sundari, Bendahara Nabila Febrida. Bidang Kesekretariatan, Ketua Salatul Jumaah Fiza, Wakil Intan Nabila, Anggota Atika Inaya, Eliza Fiona, Mikail Munawara, Muhammad Ulil Absyar, Nurul Afiqah, Rizky Muazir, Wirda Mukrama. Bidang Keagamaan, Ketua Muhammad Razif, Wakil Lida Darnisa, Anggota Auzan Ramadhani Syaputra, Fauzan Hakiki, Kartini, Lian Nadia, Muhammad Fatan Al-Abrar, Oria Ulfa Oktari, Rizky Maulana, Yurindika. Bidang Badan Usaha Milik Jurusan, Ketua Hayatun Nufus, Wakil Triana Dila Lestari, Anggota Hasmaniar, Makfira Nabila, Marisha Shifa, Maria Ulfa, Safrida, Siti Sarima, Yumna Ananda Putri. Bidang Kesenian dan Olahraga, Ketua Nuhul Kudus, Wakil Fikri Ikramullah, Anggota Aisyah, Ikram Maulana, Lia Nabila, Marlisa, Muhammad Wais Al-Karni, Rahmat Murdawansyah, Rizka Ramainur, Zahira Safa. Bidang Informasi dan Komunikasi, Ketua Haflizar, Wakil Salsabila Helga Putri, Anggota Cudmelu Rofka Nazira, Cud Rifan Najla, Farhan Maulana, Faturahman Al-Ayubi, Hanunawati, Muhammad Aldi Munte, Yunita Rahayu.
Bidang Hubungan Antar Lembaga, Ketua Haikal Maulana, Wakil Mirza Saputra, Anggota Akbar Joy Fansyah, Cut Mutia, Intan Zukaira, Khairudina, Lailatul Hazana, Muhammad Al-Munadi, Taufikul Hafiz. Bidang Hubungan Masyarakat, Ketua Muhammad Putra Revanza, Wakil Muhammad Fakriuddin Syah, Anggota Adrian Ramadan, Irma Fiani, Heri Maulana, Miftahur Rahma Arnar, Rizka Fadlullah, Ulfa Rahma. Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ketua Rahmat Suryadi, Wakil Dinatu Zahra, Anggota Dwi Anggrani Sura, Kablil Wari, Naura Mutia Rahma, Nazatul Izzah, Putri Ramadhani, Rozatul Jannah, Sara Nabila. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Muji Mulia, ditanda tangan. Selanjutnya pembacaan ikrar sumpah oleh Ibu Muazina MPA, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum membaca ikrar, maka sebagai perwujudan kesetiaan seluruh pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UIN Araniri, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah saudara bersedia melakukan tugas sebagai pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UIN Araniri? Dua, apakah saudara bersedia menjaga nama baik lembaga organisasi dan memberikan yang terbaik bagi kesuksesan Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UIN Araniri? Jika bersedia, maka ikutilah ikrar jabatan berikut setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami seluruh pengurus Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISIP UIN Araniri, dengan ini berikrar. Satu, selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, bangsa, dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, akan memenuhi kewajiban-kewajiban kami sebagai Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UIN Araniri. Tiga, senantiasa bersikap jujur, adil, disiplin, tanggung jawab, dan bekerja sama dalam mengemban tugas sebagai pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara. FISIP UIN Araniri. 4. Senantiasa menjaga harkat, martabat, dan cita-cita civitas akademika FISIP UIN Araniri dalam menjalankan aktivitas di lingkungan FISIP UIN Araniri,
maupun dalam berhikmat kemasyarakatan. Selanjutnya, serah terima jabatan. Dimohon kesediaan demisioner pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UIN Araniri periode 2023 sampai dengan 2024 oleh Syahirul Haq Al-Mu'tasim Billah. Dilanjutkan dengan penyematan selempang oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara periode 2023 sampai dengan 2024 kepada Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara periode baru 2024 sampai dengan 2025. Sekaligus penyerahan tongga estafet kepengurusan periode 2023 sampai dengan 2024 kepada kepengurusan baru periode 2024 sampai dengan 2025. Dilanjutkan penandatanganan berita acara serah terima jabatan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara periode 2023 sampai dengan 2024 dan Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara periode 2024 sampai dengan 2025. Selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada demisioner kepengurusan periode 2023 sampai dengan 2024. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Dimohon ketersediaannya Bapak Dekan. Thank you.
situ. Suruh tahan sama aja, bilang nunggu. Selanjutnya, kata sambutan demisioner Ketua Senat Mahasiswa oleh Sultan Takdir Ali Syabana periode 2023 sampai dengan 2024 disilakan. Dimohon kepada seluruh pengurus untuk tetap berada di tempat masing-masing. Dimohon kepada seluruh pengurus agar tetap berada di tempat masing-masing karena acara kita masih berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah. Salatu wassalamun ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah masih memberi kesempatan untuk kita semua sehingga kita dapat menghadiri acara pelantikan Ormawa Selingkungan FISIP pada hari yang berbahagia ini. Tak lupa pula salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa kita, yaitu umatnya, dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Kata-kata penghormatan kami, yang kami hormati Bapak Dekan FISIP UIN Naraniri, yang kami hormati Kaprodi Ilmu Politik Ibu Rizkika, yang kami hormati Sekretaris Prodi Ilmu Politik Bapak Ramji, yang kami hormati karyawan dan karyawati maupun staf Divisi UIN Naraniri, yang kami hormati Presiden Mahasiswa yang tadi ada di tengah-tengah kita, dan yang kami hormati seluruh demisioner Ormawa Ketua Selingkungan FISIP yang sudah menyerahkan jabatannya kepada ketua yang baru terpilih beberapa saat yang tadi. Yang kami hormati ketua berserta seluruh pengurus Ormawa Selingkungan FISIP yang baru selesai dilantik. Yang kami hormati ketua panitia beserta seluruh anggotanya. Dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang sudah berhadir dalam acara pelantikan Ormawa Selingkungan FISIP pada hari yang berbahagia ini. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Ormawa Selingkungan FISIP yang sudah berhasil menyelenggarakan pelantikan pada hari yang berbahagia ini. Kami dulu juga sama seperti Anda-anda semua. Kami dulu juga pernah dilantik dengan momen yang sama, mungkin cuman tempat yang berbeda. Kami pernah dilantik seperti kalian, kami juga pernah disumpah seperti kalian. Kami juga sudah pernah menjalankan beberapa program dan kami sudah juga merasakan beberapa hal-hal manis dan hal-hal yang pahit yang mungkin bakalan kawan-kawan rasakan setahun kepengurusan ke depan.
Jadi saya selaku demisioner Ketua Senat Mahasiswa FISIP periode 2023 yang pertama mengucapkan ribuan terima kasih yang pertama kepada seluruh pengurus Ormawa Senat Mahasiswa, pengurus Senat Mahasiswa FISIP yang sudah mau bekerjasama dengan kami dan sudah mau meluangkan waktu dengan menjalankan beberapa program. Dan juga kami ucapkan terima kasih juga kepada Ormawa yang lain juga seperti Dema, 2 HMP yang ada di FISIP. Terima kasih kalian sudah mau bekerja sama dengan kami sehingga sejauh-jauh hari sebelumnya kita sudah melaksanakan beberapa program. Dan juga kami ucapkan ribuan terima kasih juga atas kinerja dan kerjasamanya kepada seluruh unsur pimpinan FISIP yang sudah mendukung kami dalam beberapa kegiatan. Dan yang paling penting juga kami ucapkan terima kasih walaupun beliau tidak berhadir kepada Bang Saipul yang sudah menolong ataupun membuka ruang untuk kami sehingga beberapa program yang sudah kami jalankan berjalan dengan baik. Boleh tepuk tangan. Kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang kedua, kami meminta maaf kepada seluruh unsur pimpinan FISIP maupun seluruh mahasiswa maupun seluruh kepengurusan Ormawa FISIP periode 2023 jika ada perilaku ataupun kata-kata kami yang salah ataupun program yang kami jalankan salah. Di situ kami ucapkan ribuan minta maaf. Apa sudah dimaafkan? Oke. Sebelum kami turun dari mimbar ini ada beberapa kutipan yang saya sampaikan. Ada yang pertama, kutipan yang saya dapatkan dari Wadek satu kita, Pak Eka. Beliau pernah mengatakan kepada kami, jadi pemimpin itu bukan cuma ketua. Pemimpin itu orang yang berpengaruh dalam suatu organisasi. Tidak cuma ketua yang dikatakan pemimpin. Baik dia anggota, jika dia punya pengaruh penting dalam organisasi tersebut, dia layak disebut sebagai ketua. Dan saya juga mengutip kata-kata dari Wadek tiga kita, Bapak Reza. Beliau mengatakan kepada kami, Sultan, kamu jadi demisioner dengan husnul khatimah ya, kata Bapak. Jangan ada intervensi-intervensi tertentu kepada kawan-kawan pengurus baru. Dan juga saya pernah mengutip kata-kata dari Kaprodi Ian, yaitu Bu Mazinah, mungkin sudah beranjak. Beliau mengatakan kepada kami, jangan merusak ataupun jangan mengecewakan sesuatu kepercayaan orang terhadap kita. Itu yang paling penting. Mungkin kawan-kawan yang baru dilantik, kawan-kawan baru menahkodai kapal baru yang akan berlayar 1 tahun ke depan. Mungkin kawan-kawan bakalan dihantam oleh ombak-ombak kecil maupun ombak-ombak besar. Nanti kalian bakalan merasakan apa yang kami rasakan. Mungkin pesan kami di atas mimbar ini, kami berpesan kepada kawan-kawan yang baru dilantik, tolong jika ada kesalahan ataupun program yang tidak sempat kami jalankan di dalam kepengurusan kami setahun yang kebelakang, tolong ditutupi oleh kawan-kawan, baik itu dari SEMA, DEMA, 2 HMP. Kalian harus membangun kerjasama yang baik sehingga membuat menciptakan FISIP yang unggul. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kawan-kawan, mungkin cuma itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami haturkan. Beri tepuk tangan kepada yang telah memberikan sambutan tadi. Selanjutnya kata sambutan oleh demisioner Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa periode 2023-2024 kepada Saudara Davata Kiyabi Yudi, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini sambutan saya yang pertama kalinya menggunakan teks, karena ada beberapa hal yang harus disampaikan dan harus dituntaskan bagi kita seorang mahasiswa. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul dengan sehat walafiat di ruangan yang berbahagia ini. Salawat bertangkaikan salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan kepangkuan Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam berislamiyah yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang kami hormati Bapak Dekan FISIP, Pak Muji Mulia. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 1, Pak Eka Januar. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 2, Pak Muhammad Talal. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Reja Idria. Yang kami hormati Kepala Laboratorium Ibu Aklima. Yang kami hormati Senator FISIP Bapak Said. Yang kami hormati Kaprodi Ilmu Administrasi Negara Ibu Muajinah. Yang kami hormati Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Ibu Jalika. Yang kami hormati Kaprodi Ilmu Politik Ibu Rizky Kalena Darwin. Yang kami hormati Sekretaris Prodi Ilmu Politik Pak Ramzi Murjikin. Yang kami hormati Staf Khusus Dema FISIP. Yang kami hormati seluruh anggota Dema FISIP 2023. Yang kami hormati seluruh tamu undangan yang berhadir pada hari ini serta demisioner dan seluruh pengurus Ormawa FISIP yang telah dilantik tadinya. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh perangkat yang telah mendukung kesuksesan kepemimpinan kami di tahun 2023. Kami juga ingin mengucapkan kata maaf bila selama kepengurusan masih memiliki kekurangan dari berbagai sektor kepemimpinan. Banyak hal yang kami lalui selama kepemimpinan ini berlangsung. Tentunya rangkaian dinamika ini merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Namun kedewasaan merupakan langkah paling akurat untuk menyikapi dinamika itu. Menjadi pemimpin bukanlah hal yang mudah. Ini dikarenakan ia adalah tempat mengadu, tempat cerita, bukan hanya bagi pengurusnya, tapi bagi mahasiswa yang bernaung di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Araniri. Di tengah kekacauan demokrasi seperti saat ini, sudah seharusnya kepemimpinan di tingkat mahasiswa mengedepankan rasional dan kecerdasan emosional. Jangan hanya mengkaji kegiatan dalam skala nominal dan nominal. FISIP harus menjadi ikon pusat kajian bagaimana keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena mahasiswa merupakan aset dan benteng terakhir daripada kehidupan bernegara kita. Beberapa hal yang menjadi titik berat dan kami harap teman-teman tidak mengulangi hal ini di periode selanjutnya. Perjuangkanlah sekretariat agar semua akses kepengurusan dan kajian berlangsung secara lancar. Kemudian memvalidasi informasi mengenai anggaran. Ketika ada informasi di fakultas mengenai penutupan anggaran, maka teman-teman harus segera konfirmasi ke biro agar mendapat informasi dan alasan yang tepat. Tadinya setelah pelantikan, setelah serah terima jabatan Dema, saya dibisik oleh Ibu Muajinah, gak jadi ya kita buat gemilang FISIP di bulan 11 lalu. Bagi kami sebenarnya ini dapur khusus, tapi gak apa-apa untuk sementara jadi dapur umum. Saya ingin membuka bahwasannya dari 12 juta anggaran Dewan Eksekutif Mahasiswa FISIP yang kami cairkan hanya 3 juta. Untuk pencairan selanjutnya, penutupan anggaran sudah ditutup, namun pada saat bulan 11, saya berdiskusi dengan ketua-ketua Dema lain, anggaran ditutup bulan 11, tanggal 6. Mungkin itu yang menjadi kendala kami. Kemudian yang terakhir,
pesan dari saya, jadilah pemimpin yang ingarso suntolodo, yang di depan sebagai suri tauladan, ingmadia mangunkarso, yang di tengah sebagai pembangun, dan tutwuri handayani, yang di belakang sebagai pendorong. Kuat-kuatlah, terkadang kita harus menerima resiko untuk menjadi matahari bagi bunga yang ada di dalam tanaman, bagi bunga yang ada di dalam ruangan. Mungkin sekian sambutan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga teman-teman di sini bisa kritis dan kritik, bisa tampil agresif untuk merawat demokrasi kita. Negara kita sedang hancur demokrasinya, maka di sini tugas teman-teman FISIP-lah yang untuk mengkaji hal-hal ini. Jadilah bermanfaat, jadilah pemberi manfaat. Mungkin sekian dari saya, billahi taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali layar terkembang, yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Beri tepuk tangan kepada demisioner kita. Selanjutnya, kata sambutan Ketua Senat Mahasiswa Terpilih periode 2024-2025 kepada Saudara Mujibur Rahman, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat-Nya dari alam kegelapan hingga ke alam yang terang menerang, yang terhormat Bapak Dekan FISIP Win Araniri, Bapak Muji Mulia, dan yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Wakil Dekan 3, dan yang saya hormati Kaprodi Ilmu Politik yang telah berhadir pada hari ini beserta sekretaris dan jajarannya, dan yang saya hormati Kaprodi Ilmu Administrasi Negara beserta sekretarisnya dan jajarannya, yang juga ikut serta berhadir dalam kegiatan pelantikan pengurus Ormawa FISIP periode 2024. Dan yang kami hormati demisioner yang pengurus periode 2023 yang juga ikut serta berhadir pada hari ini dalam kegiatan pelantikan pengurus Ormawa FISIP periode 2024. Dan yang saya hormati dan saya banggakan seluruh teman-teman mahasiswa yang telah berhadir pada hari ini memeriahkan acara pada hari ini, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut serta dalam kegiatan pelantikan ini. Dan tak lupa pula penghormatan saya kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras demi kelancaran acara pelantikan kita pada hari ini. Dan yang paling saya hormati dan istimewa
Abangda Presma Win Araniri yang ikut serta berhadir dalam kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Udah jauh-jauh hari mempersiapkan kegiatan ini dan udah jauh-jauh hari teman-teman mempersiapkan jiwa raga teman-teman semua untuk ikut serta dalam kepengurusan Ormawa Divisi UIN Araniri. Perlu teman-teman ketahui, Ormawa Divisi UIN Araniri merupakan lembaga yang sangat istimewa bagi kita semua. Ormawa Divisi ini merupakan Ormawa yang akan merangkul Fakultas FISIP UIN Araniri menjadi fakultas terbaik untuk kedepannya. Jadi saya sebagai Ketua Senat Mahasiswa terpilih, saya tidak menjanjikan organisasi ini menjadi organisasi terbaik. Tapi yang saya janjikan, FISIP UIN Araniri akan menjadi yang terbaik untuk kedepannya. Dan yang kami harapkan dukungan penuh dari pihak fakultas, terutama dari pihak dekan, wakil dekan, dan seluruh dosen-dosen yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada sebuah pepatah dari orang tua dulu. Kon janji yang kamu mekat, tapi bukti yang akan kamu intat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami haturkan beri tepuk tangan. Selanjutnya, kata sambutan Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Terpilih periode 2024-2025. Kepada saudara Murahi, maaf, kepada saudara Ari Al-Mufid, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur atas keridaan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini. Selawat berangkaikan salam hanatuo cit kasanjung sajikan pang ule alam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang islamiah seperti yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Kata-kata takzim ulun tuan yang ulun tuan hormati, Bapak Dekan FISIP Muji Mulia, yang ulun tuan hormati Wakil Dekan 1 Bapak Eka Januar, Wakil Dekan 2 Bapak Muhammad Talal, Wakil Dekan 3 Bapak Reza Indria, yang mungkin memang bawanya Bapak Reza Indria tidak bisa berhadir, tapi buno Pak Reza Indria nadi wa Bapak Reza Indria titip salam untuk tanya mandum.
Yang ulun tuan hormati Kepala Rabordium FISIP Ibu Aklima, yang ulun tuan hormati Kaprodi Ilmu Politik Sekretaris beserta jajaran, yang ulun tuan hormati Kapolri Ilmu Administrasi Negara Sekretaris beserta jajaran, yang ulun tuan hormati Demisioner Dema FISIP Win Areniri, yang ulun tuan hormati Demisioner Sema FISIP Win Areniri, yang ulun tuan hormati Ketua Umum Dema Universitas Izin Pak Pres, yang ulun tuan hormati Ketua Sema Universitas atau yang mewakili, yang ulun tuan hormati Ketua Lembaga FISIP Sahabat ulun tuan Mujibur Rahman sebagai Pak Senat FISIP Jino, Ketua Himpunan Ilmu Politik, Ketua Himpunan Administrasi Negara, yang ulun tuan hormati Ketua-ketua Lembaga Selingkungan UIN Areniri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang ulun tuan hormati dan yang ulun banggakan seluruh pengurus Ormawa FISIP yang sudah berhadir, Mbak Wonyo. Hari ini kawan-kawan, mungkin tidak ada kata yang pantas saya ucapkan selain kata terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan semua yang telah ikut andil dan ikut berpartisipasi dalam kepengurusan. Karena tanpa kawan-kawan saya bukan siapa-siapa. Karena tanpa kawan-kawan saya tidak mungkin bisa berdiri di sini. Perlu kawan-kawan ketahui, ketika kawan-kawan sudah bergabung dalam kepengurusan, itu artinya kawan-kawan sudah menghibahkan diri kawan-kawan untuk mengabdi di FISIP kita ini. Berbicara tentang harapan dan tujuan, Ibu, Bapak, sebenarnya punya napa degan, menopu Pak, napa wadek lah, mungkin lebih pah dah bega. Mak, bisa yang kau, iban dah begiat kan? Mungkin Bapak, Ibu, kamu mahasiswa atau pengurus lembaganya, Bu, ekspektasi kamu terhadap lembaganya mungkin terlalu banyak kadang. Mau jauh-jauhnya kecewa. Karena banyak yang kita lihat sekarang, keluhan dari beberapa lembaga-lembaga di UIN itu hampir rata-rata keluhannya tentang kurangnya dukungan dari fakultas, Bu. Pak. Nyan harap mandum kata-kata lagi yang. Jadi pegah lagi yang, Bu. Nafsu banyak dan naga kurang. Ama menyi pegah lewon jamun. Kuah belemak, ubek pegah. Apa pergi cara ya? Mau ada cara lagi yang. Nyan aspirasi-aspirasi bagian dari aspirasi mahasiswa adanya di FISIP, Bu. Pak. Dan perlu kawan-kawan ketahui, Cid, ini bukan akhir dari pertempuran kawan-kawan, tapi ini awal dari perjuangan kawan-kawan. Kiban takalon semangat Mbak Onyo, yang lun harapkan dari kawan-kawan betul aki kepengurusan tetap semangat konsisten dan bemapuya mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah kawan-kawan, bahwasanya dia selalu memberi pelangi di setiap badai, tawa di setiap air mata, dan jawaban dari setiap doa-doa. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Aceh! Mungkin ehnya ke yang bisa ulun sampaikan lebih dan kurang ulun lagi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Beri tepuk tangan atas sambutannya. Kata sambutan Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik yang baru saja terpilih kepada Saudara Murahi, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du, yang pertama-tama, yang paling utama, mari sama-sama kita sanjung sajikan karibahan Allah Subhanahu wa taala. Selawat bertangkai salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh sahabat beliau sekalian. Penghormatan saya kepada Bapak Dekan FISIP UIN Araniri, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2 dan Wakil Dekan 3 FISIP UIN Araniri. Penghormatan saya kepada Kaprodi Ilmu Administrasi Negara beserta Sekretaris Prodi. Penghormatan saya kepada Ibu Kaprodi kita tercinta Ibu Rizki Kalena Darwin dan juga kepada Sekretaris Prodi. Penghormatan saya juga kepada Pak Pres UIN Araniri, terima kasih telah hadir. Penghormatan saya kepada Dimensioner SEMA UIN Araniri, Dimensioner DEMA UIN Araniri, Dimensioner FISIP, dan penghormatan saya kepada Dimensioner HIMAPOL periode 2023-2024. Dan terima kasih kita ucapkan kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara sehingga sukses pada hari ini. Tepuk tangan semuanya untuk panitia. Kawan-kawan, hari ini merupakan hari kita dilantik sebagai pengurus HIMAPOL. Perjuangan kita ke depan tergantung pada diri kita sendiri dan tergantung pada kawan-kawan semuanya. Perjuangan kita baru saja dimulai. Kedepan kita akan mendapatkan berbagai goncangan dan berbagai hantaman. Kawan-kawan yang sudah menjadi pengurus HMP, saya kira kawan-kawan sudah siap terhadap berbagai goncangan dan apapun kendala kedepannya. Hari ini saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semuanya yang telah mempercayai amanah ini kepada saya. Insya Allah amanah ini akan saya jalankan dengan sepenuh hati. Dan hari ini saya berdiri sini dengan dukungan kawan-kawan semuanya. Tanpa dukungan kawan-kawan semuanya, saya tidak bisa berdiri di depan kawan-kawan semuanya. Hanya itu kata-kata sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami haturkan beri tepuk tangannya. Terakhir kata sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang baru saja terpilih. Kepada Saudara Teafwan Karami, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, yang mana Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, kenikmatan sehingga di pagi yang cerah ini ataupun di siang hari ini kita sama-sama melaksanakan pelantikan yang mana sudah kita tunggu-tunggu. Tak lupa pula kita sanjung sajikan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan
ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Ayahanda Dekan FISIP UIN Araniri. Yang saya hormati Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3. Yang saya hormati Ibunda kami tercinta Kaprodi Ian, Sekretaris Kaprodi Ian. Yang saya hormati Ibunda dari Kaprodi Ilmu Politik dan Sekretaris Ilmu Politik. Dan penghormatan saya seluruh staf dan seluruh dosen-dosen yang mana hari ini mungkin ada yang hadir dan ada yang berhalangan hadir. Yang saya hormati Ketua Dema Universitas UIN Araniri. Terima kasih Presma kah berhadir di tempat kamu. Yang saya hormati Ketua Demisioner Dema Fakultas FISIP. Ketua Demisioner Ketua SEMA FISIP. Demisioner Ketua Himasra. Demisioner Ketua Himapol. Dan yang paling saya hormati ialah seluruh tamu undangan yang sudah hadir pada hari ini. Alhamdulillah di hari ini saya sama kawan-kawan semuanya pengurus Himasra, kita sama-sama hari ini melaksanakan pelantikan yang mana sudah sama-sama kita persiapkan sehingga di hari ini terlaksana dengan semestinya. Dan yang saya ucapkan pertama kepada seluruh mahasiswa yang sudah dilantik di hari ini ialah selamat mengemban amanah buat kita semua kawan-kawan. Karena amanah itu tidak semua orang bisa dijalankan. Tapi hari ini kita sama-sama buktikan bahwasanya amanah yang ada di Ormawa FISIP UIN Araniri ini terlaksana dengan semestinya. Kemudian yang ingin saya sampaikan, Saya Teku Afan Karami di sini, Ketua Himasra periode 2024 ini ialah bukan sosok-sosok siapa. Tapi hebatnya seorang Afan sekarang, hebatnya Ketua Umum Himasra periode 2024-2025 itu adalah dari dukungan dari kawan-kawan semua, dari dorongan dari kawan-kawan semua, sehingga di hari ini seorang Teku Afan Karami berdiri di depan kawan-kawan semua pengurus Ormawa FISIP UIN Araniri Banda Aceh. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Sekian. Terima kasih, kami haturkan. Beri tepuk tangan sekali lagi. Dengan berakhirnya sambutan tadi, maka berakhir pula serangkaian acara kita pada hari ini. Saya Maulida Fakrina. Dan saya Hayatun Nufus. Kami selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FISIP bergelora. Oke, terima kasih, kegiatan kita udah selesai. Jadi selanjutnya kalau misalnya teman-teman ingin berfoto, silahkan, dipersilahkan. Ganti-gantian ya. Oke, kalau enggak kita tentuin dulu apa urutannya. Oh, dari HMP dulu. Udah, kita balik berarti sekarang ya. Dari Ian, Ipol, habis itu Dema, Sema. Oke. Oke, HMP Ian dulu. HMP Ian silakan cepat-cepat ke depan. Sedikit pemberitahuan untuk HMP Ipol itu fotonya di luar ya, ada.
Ya, yang mau foto di depan untuk ini tadi. Foto di atas. Sorry. Foto di bawah ya, foto di bawah. Soalnya di atas ada akustik. Oke, di bawah. Di atas ada akustik. Tulisan tetap nampak, tenang. Akustik. Oke, ini dia penampilan akustik dari jendela akustik. Berikan senyum termanismu. Senyum. Katakan brot, brot. Cek. Cek satu, cek. Oke, selanjutnya kepada Himapol udah foto tadi? Belum. Oke, selanjutnya kepada Himapol, silakan maju ke depan. Cek. Silakan Himapol, Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik. The place is yours for 5 minutes. Yo, kawan-kawan dari HMP HIPOI Mapol, silakan berfoto di tangga. Boleh mengambil posisi di tangga.
Oke semuanya, sesi foto kita hari ini diiringi oleh musik akustik yang sudah ada di panggung kita, abang-abang kece. Selamat menyaksikan, terima kasih. Untuk teman-teman sekalian, untuk teman-teman Himapol sekalian, agar yang terlelap sendiri, terlelap sampai tak sadar diri. Beri tepuk tangannya dong. Kulihat sang pujaan hati datang melangkah terus menghampiri. Namun sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi. Terbangunkan pagi bersama matahari, aku bergetar untuk dia. Mataku terbang sampai ke langit. Nyanyilah semuanya. Ayo semuanya. Dari kan ku peluk dia sampai mati. Tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi. Mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi. Tak jauh seperti sang bidadari, kan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah bagai putri, mirip iklan di TV. Aku bergetar tuh dia, mataku terbang sampai ke langit. Tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi. Tak jauh seperti sang bidadari, kan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah ku pandangi, mirip iklan di TV. Lagi bang, lagi. Lil, lagu Arab. Lagi mik bodoh ni. Cik. Ayo teman-teman yang Himapol, disegerakan fotonya, soalnya Dema dan Sema belum berfoto. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berfoto. Selanjutnya kita lanjut kepada Senat Mahasiswa FISIP Winaran Diri. Silakan untuk berfoto di panggung kita. Musik, Bang. Oke, Kak. Yo, Sema, cepat-cepat.
diulang yang sangat berpisah, sungguh memaksa diriku tergigit cinta. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu. Bisa-bisanya aku terkena, bisa-bisanya aku terlena. Rupa-rupanya kau berbahaya, rupa-rupanya kau sama seperti ular yang sangat berpisah, suka memaksa. Suka memaksa dirimu terdikit cinta. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu. Bang, lagu Aceh, bang, lagu Aceh. Lagu Aceh. Selayang. Apa, tunggu dulu. Lagi betul. Nah, main terus pelan-pelan. Oh, video. Coba video. Oh. Mantap dah.